Sehabis ngevlog ke lahannya Mas Ari, saatnya kita icip-icip degan dulu. Ini hasil tanaman tahunannya nih, degan. Mudah-mudahan sudah banyak dagingnya, Bang Mulim. Oh. Ya kalau muda biasanya anu sih. Airnya banyak kan. Ya kayak ngiri sopo ayo. Ngeri. Langsung eksekusi. Full itu banyunya ya. Jadi teringat anu tempat Pak Sarwito kemarin. Pak Sarwito itu enak ya. Wis, Bang. Wis. Mantap ini, San. Mantap. Itu kalau di Tanjung Seler berapa ribu itu? Mahal ya, Mas? Eh? Mahal kalau di Tanjung Seler. Ya 15 ribuan lah kayaknya. Kalau yang utuh kayak gitu. Iya kan? Guys. Sini lubangnya. Oh, salah lubang kori. Lah. Enggak, Om? Iya. Enggak. Ya. Sini kameranya. Eh? Saya tak video sampean. Eh, wis lah. Minum. Alhamdulillah. Yang bener aja. Oke, Pak Macem. Tapi belum habis. Ya, jadi habis kita lelah ngonten di lahannya Mas Ari. Langsung disuguhin sama degan. Minum dulu, guys. Tanpa es cuman sudah dingin, teman-teman. Langsung dari pohonnya. Mantap. Masih seger sekali. Gimana rasanya? Alami lah. Alami ya. Rasanya wow. Pokoknya rasanya, luar biasa. Rasanya macam ketemu Pak Ganjar. Ganjar Pranowo. Iya. Di sini kan anu termasuk apa namanya? Bisa dikatakan kampung Jawa Tengah nih. Iya, betul. Kampungnya, kampungnya perjuangannya Pak Ganjar. Iya. Warganya Pak Ganjar Pranowo nih. Berarti ini dulu Transmigrasi Sepungkur termasuk program beliau juga ya? Iya. Jawa Tengah. Rasanya tuh serasa ketiban duren. Gimana, guys? Monggo, rasanya, mas. Guys? Di sedih, Mas. Iya. Wah, segernya. Mantap, Rek. Mantap rasanya. Wah, sak pole. Jangan batuk-batuk, Mas Hasan. Mas Hasan. Yuk. Sampean kalau panas-panas begini rasanya seperti apa? Rasanya serasa masuk freezer. Kayak gitu ya. Aduh, masuk freezer, guys. Dihabiskan, Bang. Iya. Lumayan ini. Kita istirahat kalau dulu. Kalau ngabiskan segini ini berapa iya. Gelas ini? Ada mungkin kalau 5 gelas ya, San. Ada sekitar 5 gelas ya. Ini hitungan murninya ini. Berarti kalau di Tanjung jual es kelapa itu masih dicampur sama gula, susu, es lagi. Berarti kalau satunya 15.000 di sana. 15.000 kalau satu gini. Iya. Yang murni kayak gini. Ha-ha. Cuman kalau kita beli gelasan tuh anu. Kalau sudah jadi, sudah jadi ya. Iya. Udah dicampur susu apa kayak gitu kan. Hmm.
Itu senangnya kalau ngonten di transmigrasi itu begini. Wah. Tapi ada nggak Mas Ari, Bang Martin, orang luar yang cari kelapa muda di sini? Sering. Oh, sering juga? Banyak ya Mas Hasan? Dari kilo 9 biasanya. Oh, kilo 9. Berapa biasanya diambil? Diambilnya dari sini 5.000 per biji. Oh, 5.000 per biji. Kalau untuk kelapa muda. Cuman kalau punya aku belum ada. Khusus untuk dimakan sendiri dulu. Masih iya. Sedikit. Tapi bawa anu kali ya, kalau anu bawa perahu. Bawa perahu ya? Iyalah. Balong berat ini. Bawa sepeda motor. Berat motor dalamnya, berapa ini? Dalamnya air kan. Nikmatnya tinggal di transmigrasi banget ya. Iyalah begini. Nah, jadi di sana nah itu. Tadi kita ambil pohon kelapanya itu di sana, guys. Menjauh di sana kata Mas Ari. Oh, ini jembatannya jadi anu ya, jadi tempat penyemayannya. Kalau orang kreatif ya seperti ini, Bang. Tetap kokoh kayak gini, Bang. Ini jembatan yang asli kan. Ada yang kau ya. Ada, San. Mas Hasan, kata-katanya hari ini yang paling mantap apa? Kata-katanya apa ya? Kayaknya udah semuanya tuh kata-katanya udah terlalu banyak loh. Terlalu banyak kata-kata ya. Intinya tetap semangat bertani ya. Iya. Tetap semangat bekerja keras itu pasti ya. Iya. Luar biasa. Pantang menyerah, cuy. Woi, jangan menyerah. Hasilnya tuh pikir carry. Yang penting tuh kita tetap semangat berkreativitas, kerja terus. Keler. Ini iya betul begitu. Ini salah satu apa namanya? Kekuatan ya. Kekuatan batin. Kekuatan batin yang tidak bisa dihilangkan. Pantang menyerah, masalah hasil pikir carry itu yang sangat luar biasa itu. Mungkin begitu ya, Bang Jack? Siap. Mantap. Itulah salah satu alasan Bang Jack suka masuk transmigrasi. Banyak inspirasi-inspirasi di sini. Iya. Kalau sudah petaninya mogok kerja gimana ini? Tangan Indonesia ini. Oh, enggak ada orang makan. Kalau ASN yang mogok kerja masih bisa lah. Iya ya. Nah, kalau sudah petaninya mogok kerja ini nah. Karena semuanya dari petani ya, Bang. Semua dari petani yang masuk di perut ini hampir semuanya dari petani. Roti-roti petani. Apa yang di kota apa kan dari petani juga itu ya semuanya ya. Oh, begitu ya. Makanya jangan berhenti jadi petani, Mas. Selagi Indonesia tuh orangnya enggak mogok makan, kita akan terus berjuang tuh untuk menanam. Wes, luar biasa. Inilah petani muda milenial ini. Salam kenal, cuy. Salam kenal. Hasan Asari. Dan apabila ada ciwi-ciwi yang mau mendaftar ini dia masih bujang loh. Masih butuh tenaga kerja soalnya di sini nih. Bagi ciwi-ciwinya yang mau nyabut-nyabut rumput enggak apa-apa. Oh, iya. Untuk masak-masak sehari-hari butuh juga kah? Kalau untuk masaknya udah ada sih Kanjeng Mami. Oh, dipercayakan sama beliau ya. Iya. Oke lah Bang Cek, lanjutkan Bang Cek ya. Mantap. Tak minum dulu saya. Ya, silakan Bang Matrim. Aman, saya harus pakai kacamata karena fashion itu penting Bang Matrim. Enggak, meripatku itu, motoku ini kalau panas-panas begini itu melihat ke sana itu bukan kabur tapi apa ya? Kayak kurang jelas. Terpantau oleh matahari di atas. Iya. Jadi ya harus minum harus begini. Siap. Sahabat terbaiknya Bang Cek ini. Iya, Bang Cek juga sahabat terbaik kita. Ya, namanya kan silaturahmi, Bang. Iya. Jadi kita kan berteman itu bukan hanya kita bermain YouTube atau gimana. Itu bukan karena salah satunya bukan itu, tapi silaturahminya. Walaupun kita nggak bermain YouTube ya harusnya minta rokoknya dulu ya. Iya. Ya barangkali ada adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang masih cantik, masih single kan. Saudara nanti tuh. Salah satunya saling mendukung. Ya seperti itu Mas Hasan. Jadi kita kenal sama Bang Jack. Saling-saling sama kita, saling mengenal. Siapa tahu Bang Jack punya kenalan ciwi yang masih single gitu kan. Single.
Kalau dari berteman nanti bisa jadi saudara. Kita nggak usah terlalu serius, Pak. Jadi kita ini kan umur-umur aja. Iya, umur-umur aja. Nggak usah sepaneng. Ini teman-teman tinggalnya berdampingan sama hutan ya. Bukan hutan lindung itu ya, hutan asli langsung. Hutan asli nih. Kalau tapi ini masih banyak monyetnya kan, Mas Ari? Masih banyak. Itu menjadi hama terbesar. Hama terbesar di sini tantangannya ya. Mas Ari, kenapa sih kamu ganteng sekali, Mas? Harusnya tadi gini jawabnya. Ganteng itu bonus, setia itu harus. Yang sangat saya pikirkan itu gini. Kapan saya bisa bertemu orang tuamu dan beliau mengatakan saya setuju kayak begitu. Maunya gitu loh. Iya. Luar biasa nih. Putra Dieng nih. Kenapa? Bukan luar biasa, tapi luar binasa. Luar binasa. Iya kan begitu. Ganteng itu bonus, setia itu harus. Jadi yang saya inginkan itu kapan saya bisa bertemu orang tuamu dan beliau mengatakan iya setuju. Bisa, gitu. Bisa dipakai di anu nanti. Deskripsi video nanti. Enggak apa-apa. Pokoknya mana-mana yang bagus buat judul mana. Iyalah. Enggak usah pusing-pusing kita mikirin masalah konten itu. Biasa aja, Bang. Enggak usah terlalu serius. Harus ini, harus itu. Jangan. Enggak boleh gitu. Kalau saya memang orangnya seperti itu sih. Ya, bukan dalam arti bukan menyepelekan. Dalam hal apa yang saya lakukan itu menyepelekan itu enggak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Ari tadi, urusannya nanti, jadi urusan hasil tidaknya itu sudah sama yang Maha Kuasa. Yang penting kita terus luar biasa kan. Untuk masa depannya lebih cerah, ini secerah langit ini. Alhamdulillah cerah banget. Kemarin bilang. Alhamdulillah cerah betul suasanya, Pak Martin. Apa ditanya, kayaknya hujan enggak, ini cuacanya cerah secerah hati. Begitu. Yes, ngono ae lah. Lur. Ya mungkin segitu aja lah. Ya segitu aja, Lur. Oke lah, tak wakili mobil lalu lintas di darat. Ya. Yang salah dihukum kayak gitu biasanya kalau saya kalau nge-vlog. Dibenahi satu persatu. Mobil Taufik. Jangan lupa didukung nih channelnya Bang Madrim 125 nya. Dan juga Mas Ari ini nanti kedepannya siapa tahu ada channelnya ditunggu. Saya bikinkan channel nanti. Ditunggu channelnya channel. Ya. Jadi dukung terus. Ya. Biar lebih banyak nanti yang perjuangkan sepunggur. Hari petani milenial. Ya. Ya petani milenial nanti. Supaya Mas Arinya ini bisa berkarya lebih bagus lagi kedepannya. Amin. Dan juga rezekinya makin melimpah. Nanti kita minta persetujuan orang tuanya. Siap. Yes, ngatur mawon lur. Matur suwun sampun ndeleng videone Bang Jack 87. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.